Insan, klik komen Pablo Panka. Dah. Suasana pagi hari ini masih di pantai Pulau Punggur, masih bersama tim Touring Bubble tuh. Ada UGB, ada Yuina, ada navigator kita Bung Zik, ada Bang Risa, ada Malin, ada Pak Iwan, ada Bang Ian, ada Yel Samanta, ada Hadista, dan ada Sidi. Hey, ngapain lu? Oh itu, jadi itu Spready yang katanya MC kementerian, sifatnya kayak gitu ternyata aslinya. Gimana kakak sensasi camping malam hari ini? Pertanyaannya gimana? Lo kan jawabannya sensasi menikmati suasana camping di pantai Pulau Punggur. Ya karena kan jarang melakukan hal seperti ini. Karena kehidupan kota besar kan penuh ketidakpastian. Labil gitu berarti ya. Oh gitu. Kakak itu. Siapa ini? Enggak. Juru masak hari ini siapa nih? Hari ini juru masak. Maklin. Berhubung bahan bakunya belum ada. Jadi kalau masak itu kan. Oh, begono. Coba deh. Oh, ini chef-nya ya. Hari ini rencana menu apa nih? Menu kambipot. Udah ada bahannya. Tinggal jebur. Ah, jebur ke mana? Jebur ke laut. Maklin aja ya. Nah, ini ketua kita Tring Bubble. Bang, gimana? Tidur semalam? Sementara ini nyenyak lah tidur semalam itu. Nah, artinya kadang-kadang nyenyak. Maksudnya kadang-kadang terbangun, kadang-kadang tertidur. Nah, kan kalau tertidur tidak bangun-bangun punya. Kadang-kadang tidur. Nah, itu yang terjadi semalam. Bahaya ini. Jangan di jawabannya ambigu banget nah. Bahaya. Ya harus begitu. Karena ada siang, ada malam, ada sore, ada pagi. Kita mau di mananya? Oke, eksklusif ya tim Touring Bubble bisa camping di sini. Soalnya di sini ada tertera tuh. Nah, ini masalahnya. Ini kan dilarang nih. Nah, jadi siapa yang salah? Ya, ini yang salah itu ya. Enggak berhubung datanya udah malam. Tidak melayani barangnya. Enggak bisa dibacanya. Yang jadi masalah ini tenda siapa itu? Ya, itu dia. Itu tenda siapa itu? Ini masalahnya bukan di apa, Pak. Kenapa? Berhubung datanya udah malam. Bacaan. Oh, matanya rabun ya. Iya. Oh, yang jadi waktu tenda ini terpasang kami lewatnya belakang, Pak, depan. Tenda Bapak? Manilah tahu. Tenda Bapak tahu, Pak. Tenda siapa, Pak? Enggak tahu ya? Enggak. Lalu siapa? Punya siapa nih? Enggak tahu. Tuh. Mungkin ada rombongan yang kemarin mungkin. Kalau kemarin berarti itu. Dia masangnya udah. Itu yang tanggung jawab sana tuh, Bol. Yang mana? Punya alat pakai kacamata tuh, Bol. Oh itu. Wah, enggak berani nanya. Tidak melayani perkemahan atau camping. Jadi petugas di sininya tidak melayani. Jadi yang pasang tenda itu melayani diri sendiri. Oh, bisa. Gitu ya. Itu kata Pablo. Oh gitu. Lah. Gitu ya. Kok? Tapi kalau menurut saya ini bukan
orang Indonesia. Oh iya, dia tidak mungkin orang Turki atau orang Azerbaijan. Saya setuju sama sama Anda, Pak. Pak, saya setuju sama Anda. Maksudnya apa Turki? Kita bilang orang Jepang. Dia orang Jepang. Banyak memang keturunan. Darah mana ini, Nek? Sehari Jepang, sehari Turki, besok lagi Belanda, apa gitu, kurang lebih. Kok matanya pandangan ke sini semua ya? Saya artis ya. Kalau Belanda itu turunannya cuma ada di Nangka. Nangka. Di Nangkanya. Oh, gitu. Kalau Belanda itu ya, kalau di sini. Kalau Bangka. Nangka Belanda maksudnya. Pak sutradara, itu ada pemain yang nyeleneh ke sana itu cuma tanya ini apa ini? Nah, itu tuh nyari apa mereka? Kayaknya jangan berbuat cabul ya, tolong ya. Tolong, tolong, tolong. Anu, apa tuh celepuk, Pak? Celepukan. Celepuk. Ya, guys, Freddy. Makin kesini makin ngawur obrolan kita. Suasana pagi touring bubble. Ada salah satu tim kita yang akan berangkat atau pulang duluan, yaitu Bang Firdaus sama Kak Ina. Yang hari ini rencana mau terbang ke luar kota. Mudah-mudahan selamat sampai tempat tujuan. Kita masih menunggu tim yang lain yang masih dalam perjalanan dari kota menuju ke pantai Pulau Pengkor. Kurang lebih 1 jaman dari kota Sungaliat atau sekitar 2 jaman juga dari kota Pangkal Pinang. Kita ada yang dari kota Sungaliat, ada dari kota Pangkal Pinang juga. Oke, itu blood itu tuh Bukit Tuing. Jadi sensasinya ada pantai, ada bukit. Oke, spread di dada. Oh, ngapain Bu? Masak kerang yang udah didapat dari hasil kawan-kawan. Oh, itu nggak dipotong-potong ya? Sudah dibersihkan. Ada kalau nggak salah ada taiknya yang agak jijik tuh bisa bikin pahit. Iya, apa nama? Taiknya. Tai. Kotoran. Oh. Kotoran dari ini kan ada agak pahit tuh, jadi dibuang. Berarti dari bahasa Thailand itu ya? Tai. Tai. Hai. Maaf ya. Oke gitu ya. Ini masak ala-ala kita lah. Hasil tangkapan dari kawan-kawan Tim Bubble yang ikut berkemping Ria sambil mencari hasil laut. Ada ikan, ada kerang. Aromanya gitu ya. Udah tercium 40 km. Oke. Yes, Freddy. Masih di pantai Pulau Punggur. Ini wajah-wajah kelaparan semua tuh. Tuh. Nah, kelaparan. Kita lihat Chef Dua Sejoli lagi mencoba untuk membuat sayur kuning-kuning. Ala saya katanya. Lempah yellow. Ikannya hasil tangkapan semalam atau hasil curian? Hasil tangkapan para master pencari kerang. Apa yang ada di depan mata itu diambil. Entah ikannya enak atau kagak diambil terus. Yang penting dapat gitu ikan. Ya. Lempah yellow, bumbunya apa nih? Kok bisa yellow kayak gitu? Bumbunya yang jelas pakai kunyit. Laos. Kagak pakai wantek kan? Tidak, ini kayaknya pakai pewarna. Ikannya mana yang mau dipakai? Ikannya nih, kenapa kan ada namanya ini kan? Ikan lekok. Yang di embernya juga dipakai? Ini sama, ikannya ikan dicampur-campur deh ikan karang. Ini masih seger-seger ya? Ada. Hari ini gimana Joran siap beraksi? Aksi lagi? Lagi engkol motor ada tuh. Iya, tadi pas bilang kalau enggak ada engkol, itu engkol sepeda kan.
Kita nantikan nanti hasilnya. Gimana cita rasanya? Apakah ala saya atau ala kamu atau ala dia? Kita atau coba nanti ya. Atau ala kadarnya. Iya, betul betul betul. Yes, gugusan pantai Pulau Punggur. Menyajikan eksotik yang aduhai gitu kan. Terasa. Yang kami bisa langsung bagikan videonya. Oke. Yuk. Saatnya si ikannya berenang ya. Saya enggak sabaran loh. Awas itu timpang. Jangan nanya. Saya enggak sabaran loh mau lihat ikannya berenang. Berenang di kubangan air yellow. Kira-kira ikannya itu enggak dipotong-potong. Enggak, karena siapa yang bakalan dapat? Orang besar, Pak besar nih kayaknya. Berarti Pak Iwan berarti. Iya. Ikan berlakon. Ada seriting karang. Iya, ya. Ada ikan libem. Iya, ada ikan igu. Wah. Itu ada ikan ciu mata besar. Mata besar. Nanti masuk ke apa namanya? Aduh. Buser, buru sergap. Ini ada ikan apa namanya? Ikan libam. Liban. Itu namanya liban. Ya. Itu ikan sering karang. Dari sekian banyak yang hadir di sini ada sekitar 3.000 orang. Teng, ada sepasang sejoli yang sedang memantau kita dengan CCTV-nya. Mang Amoy sama si Doi. Malin? Ya. Malin bisa enggak, Malin? Kalau enggak pakai gigi, Malin. Tet. Jangan lupa tambah cita rasa siapa? Saya yang masaknya. Oh gitu. Saya yang menonton. Oh ya. Saksikan lempah kuning ala saya. Jangan lupa saksikan di Pablo Pangka. Pa yellow udah selesai. Lempah kuning maksudnya. Dan ini pasukan lagi ngantri ngambil sembako tuh. Apa itu? Iya, menu kita hari ini ada gurita. Enggak pakai Sugiarto. Kuasi kok 9 kok bisa. Tuh ada ikan goreng. Ini ada cocolan, cicilan, cocolan, cicilan. Itu ada kecil. Jangan ditempel ke sana. Itu takutnya nanti dia menyolek. Kang kang kang. Oh, betul. Hei. Saya suka ini. Ini ikan ini. Ini seafood. Seafood. Kelang kita. Seafood. Aku ini juga ya. Mau. Kita apa ambil dulu. Itu gurita enggak pakai Sugiarto. Enggak pakai apa tuh? Seafood. Kelang. Kita mau ambil dulu. Allahu Akbar. Apa yang luncur? Apa dibuang-buang? Kita coba. Kita coba try. Gurita. Kasih cucuran dikit. Tabur kecap karena suasana camping. Camping ala-ala kita. Tuh. Bisa tolong potong satu lenjer? Saya mau tentakalnya satu lenjer. Tolong ya.
agak cepetan dikit gitu ya. Oh, Anda ngambil yang besar ya? Tuh. Ya, ternyata plico ya, saudara-saudara. Ada yang nyamber saja itu. Kita lihat tim kita lagi menikmati hidangan hari ini. Wow, siapa yang di situ seksi banget. Itu produk Elman. Produk bintang Elman. Ya, ini ada Pak Iwan lagi menikmati hasil jerih payah kita semalam. Gurita enggak pakai rento ya. Tuh. Pak Iwan gede banget. Itu berapa lenjer? Dan ini kita lihat ada yang mojok tapi enggak sendirian, bertiga. Kendornya enak, garing-garing. Gitu ya. Oke lah. Kita nikmati, kita cari posisi yang nyaman dan tentram biar enggak ada yang mengganggu kita. Masih dari kawasan Pantai Pulau Punggur. Menikmati deburan ombak, kita cari tempat yang nyaman. Oh iya. Di sini saja. Apa ini? Itu petai. Petai bengkol. Oke, Spradi. Kita nikmati porsi diet.